Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nuryadin Semut Murudul. Semoga sahabat sehat selalu ya, dilancarkan segala rezekinya. Pada kesempatan kali ini ya sahabat, saya akan mengambil air nira kelapa yang sudah saya potong dari tadi pagi ya sahabat, kira-kira jam 7, dan saya akan mengambilnya jam 12 siang lewat ya sahabat. Karena kalau diambilnya sore hari ya sahabat, air niranya agak asam, apalagi pagi hari ya sahabat, takutnya sakit perut gitu ya sahabat, takutnya buat kesehatan jadinya penyakit ya sahabat. Harus diambilnya air murni yang asli, jangan lebih dari 6 jam diambilnya ya sahabat, dan jangan pakai zat kimia ya sahabat. Yuk sahabat, kita ambil air niranya ya sahabat. Saya naik dulu ya sahabat ke pohon kelapa, kita ambil air niranya. Yuk kita ambil, jangan lupa wadah yang tadi ya aqua diganti sama jeligen ya sahabat, biar besok bisa memproses gula niranya ya sahabat. Air nira ini sahabat ya, yang bisa membuat saya semangat dan rileks ya sahabat, bisa naik beberapa pohon kelapa alhamdulillah dengan minum nira yang asli murni tanpa bahan pengawet ya sahabat. Yuk siap-siap ya sahabat, kita turunin air nira asli yang murni ya sahabat, karena ini air nira mengandung banyak manfaat ya sahabat. Jangan lupa sahabat, dipotong dulu ya bunga niranya, itu diganti sama jeligen ya sahabat. Yuk kita bawa ya sahabat, yuk kita bawa ya sahabat ke dalam wadah, ke dalam masuk, kita masukin ke teko ya sahabat, buat diminum ya sahabat. Ini sahabat ya, nira yang sudah saya ambil tadi ya sahabat, sekarang udah tengah hari ya sahabat, saya akan minum ya sahabat. Jangan lupa ya sahabat, masukin ke dalam wadahnya juga ya sahabat, dan jangan lupa ya sahabat pakai penyaring ya, ini saya pakainya puring ya sahabat. Dan jangan lupa ya sahabat, saya pakainya untuk menampung air nira murni, saya pakainya ya sahabat potongan kayu nangka ya sahabat, yang dipotong kecil-kecil atau diiris kecil-kecil sahabat, dan batu kapur ya sahabat atau apu ya sahabat. Karena air nira ya sahabat yang murni itu yang asli, satunya sahabat, satu-satunya mengatasi penyakit ginjal ya, menambah semangat kerja, menambah aktivitas biar semangat, dan menghilangkan stres ya sahabat, meningkatkan produksi air asli sahabat, mengatasi sembelit ya, mengatasi kekebalan tubuh ya sahabat, menghilangkan stres ya sahabat, biar pikiran menjadi lebih tenang dan semangat beraktivitas ya sahabat. Saya selalu minum air nira agar bisa semangat beraktivitas ya sahabat. Rasanya ya sahabat, rasanya manis, bikin giung ya sahabat, bikin pikiran lirek, rilek ya sahabat, enak pokoknya sahabat, aduh pokoknya mantap sahabat, giung. Sekian dulu sahabat video kali ini, semoga menjadi ilmu pengetahuan buat sahabat-sahabat semuanya ya sahabatnya. Jangan lupa dorong terus ya channel saya biar berkembang, biar aku berkembang ya sahabat. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.